Assalamualaikum. Nah, kali ini Miss mau tampilin bagaimana cara mengerjakan kuis quizzes ya dari Google Classroom-nya kalian. Pertama buka dulu Google Classroom. Nah, kebetulan Miss punya akun yang Miss pakai untuk menjadi siswa. Jadi ini ada dua kelas yang Miss punya. Nah, langsung masuk ke sini dan kalian ini lihat ya, ini apa-apa yang harus kalian kerjakan gitu. So please make sure have a look at this. Nah, permasalahan muncul di bagian keempat ini mengenai quizzes. Jadi langsung masuk ke classwork, cari ini di topik yang quiznya. And then karena ini Miss buka dari web, jadi Miss klik yang di sini. Tapi ini juga ada penjelasannya, jadi tolong dibaca dulu apa yang harus kalian lakukan sebelum ngerjain quizzes-nya. Ini ada penjelasannya, oke? Okay? Nah, kalian klik yang tadi, ini langsung masuk ke akun yang sebagai siswanya, akun kalian yang kalian pakai sebagai siswa. Kemudian ini kalian allow, oke? Okay. Kemudian nanti langsung masuk ke websitenya quizzes.com. Nah, setelah ini langsung ini isi dengan nama kalian yang sesuai sama attendance listnya. Kemudian ini optional, kalau misalnya Miss nggak isi, jadi langsung aja start quiz. Oke. Nah, nanti bakalan keluar seperti ini. Nah, baca dulu. Ini udah ditulis di sini. You can only attempt this game one time. Nah, ini nanti baru di start. Dan Miss nggak mungkin start. Ya, kalau udah di start ini, nanti kalian langsung masuk ke quizzes-nya. Langsung masuk ke exercise-nya. Nah, start game. Misalnya ini yang nomor satunya aja ya. How much do you earn? Misalnya Miss mau buat ini tentang plan. Ini adalah tampilan kalau seandainya kalian udah selesai mengerjakan quizzes tadi. Ya, jadi kan gak mungkin Miss nampain soalnya, nanti udah ketahuan dong ya. Nah, ini udah tampil seperti ini. Kalian bisa lihat bahwa misalnya dari yang tadi kalian lakukan itu 90%, karena semuanya ada 10 soal, berarti ada satu soal yang salah dijawab. Nah, ini adalah rankingnya, ranking di kelas. Jadi kalian bisa langsung lihat kayak posisi kalian di kelas itu ranking berapa. Jadi ini kita adalah ranking kedua, dan ini adalah skor yang didapatkan. Dan ini yang tadi Miss bilang, kalau misalnya ada dari 10 soal ada satu soal yang Miss salah jawab gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya udah selesai di bagian sini, itu berarti kalian udah mengerjakan quizzes-nya, karena kita dan nilainya itu udah langsung secara otomatis masuk ke Google Classroom-nya Miss gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, ini kalau seandainya Miss cek, oke, ini Miss bakalan buka yang Google Classroom, tapi yang tampilan sebagai dosennya. Kalian bisa langsung lihat, nanti jangan pikir, aduh ini udah masuk nggak ya nilai saya gitu ya. Ini langsung Miss masuk ke business class. Nah, untuk lihat nilai dan tampilan grades ini hanya ada di Miss ya, hanya ada di dosennya, di kaliannya enggak. Nah, ini kalian langsung lihat di sini unit 1 match the topic, ini yang tadi kalian kerjakan dari quizzes, dan ini nilainya otomatis langsung masuk ke sini. Jadi enggak usah khawatir, kayak yang tadi ini punya Miss karena salah satu, jadi Miss langsung masuk nilainya 90. Oke, okay. So itu aja mengenai quizzes-nya. Jangan lupa dikerjakan, deadline-nya itu sampai nanti malam. Oke, okay. Thank you, assalamualaikum.